Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan kewajiban terhadap nikmat yang terlimpah adalah bagaimana kita berupaya mensyukuri nikmat demi nikmat itu dalam bentuk memanfaatkan nikmat demi nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah penghambaan dan kesyukuran adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa terlepas. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi Nuh alaihi salat wassalam, Allah menyebutkan dua sifat yang mewakili semua sifat kebaikan. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguh dia Nuh alaihi salat wassalam adadan hamba yang tegak di atas ibadah, lagi syakura, tegak di atas kesyukuran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perinta dua hal ini secara bersama. Badillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah fa'bud. Fa'bud, hendaknya kalian beribadah, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukuri jamaah nikmat yang Allah beri kepada kita, terkhusus nikmat ilmu, cinta terhadap ilmu, majlis-majlis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul dari tausiah yang diberikan kesempatan kepada kami adalah kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Kami akan bacakan beberapa ilmu-ilmu yang sangat penting yang kita harapkan menjadi pendorong, menjadi kiat-kiat dalam upaya kita menuntut ilmu dimanapun dalam kehidupan kita ini. Kami bacakan dari kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita ambil beberapa keterangan beliau tentang ilmu, keutamaan ilmu, tentang orang-orang yang berilmu. Hal yang pertama, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, afdalu maktasabathu an-nufus wa hassalathu al-qulub wa naladihi al-'abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah wal ilmu wal iman. Seafdal-afdal perkara yang akan diperoleh oleh jiwa-jiwa, yang akan diperoleh oleh hati-hati, dan sekaligus seafdal-afdal perkara
yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat adalah al-ilmu wal iman, ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gandengkan dua perkara ini. Dia menyebutkan dua ayat yang menjelaskan akan hal ini dalam surah Ar-Rum ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul 'ilma wal iiman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats." Ketika Allah mengungkap perkataan kelompok hamba Allah yang betul-betul Allah puji, Allah muliakan, Allah katakan, "Wa qala alladziina utul 'ilma wal iiman." Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan iman. Diberi ilmu dan iman. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Sungguh kalian telah menetap dalam ketentuan Allah, dalam kitab Allah, sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Titik pendalilannya, pemberian Allah, anugerah Allah kepada mereka, Allah sebut dalam dua hal, ilmu dan iman. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Kembali Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ilmu dan iman. Dan Syekh menegaskan bahwa inilah seafdal-afdal perkara yang kita capai di dunia ini. Sebesar-besar perkara yang akan diperoleh oleh jiwa, hati, batin, nurani kita. Kata beliau, "Waha'ula hum khulasatul wujud walubduh wal mu'ahhalun min maratibil aliyah." Mereka ini yang diberi ilmu dan iman, yang diberi ilmu dan iman adalah kesimpulan keberadaan ini. Dia adalah kemurnian dari makhluk ini. Dia adalah inti dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-mu'ahhalun lil maratibil aliyah. Orang-orang yang merupakan ahli-ahli, orang-orang yang paling berhak mendapatkan jenjang-jenjang yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata beliau, "Aktsarun nas ghalitun fi haqiqati musamma al-ilmi wal iman alladaini bihima as-sa'adatu war-rif'a wa fi haqiqatihima." Hanya kebanyakan manusia keliru dalam memahami hakikat penamaan ilmu dan iman yang dengannya akan terwujud kebahagiaan dan ketinggian dan hakikat dari ilmu dan iman itu sendiri. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang pantas kita cermati, bahwa sesuatu yang termulia, sesuatu yang terutama, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tertinggi, yang terhebat, yang paling luar biasa, yang akan mengantar kepada sukses yang sebenarnya, kesejahteraan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba memiliki ilmu dan iman. Penggandengan ilmu dan iman memberi ilmu kepada kita bahwa ilmu kalau hanya sekedar dihafal, sekedar dipahami, sekedar mampu diungkap, disampaikan, tetapi tidak melahirkan iman, tidak tertanam di dalam diri, maka belumlah akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Dua ini digandengkan. Kalau Allah gandengkan, jangan coba-coba pisah. Allah memberi ilmu dan iman. Karena itu keliru. Mereka-mereka mengejar iman, tapi tidak mau menuntut ilmu. Keliru pula, mereka-mereka yang mengejar ilmu
tetapi tidak memperhatikan kondisi keimanan dia, hati dia terhadap ilmu yang dia peroleh. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengisyaratkan hal yang kedua. Banyak manusia keliru akan ilmu dan iman ini. Banyak manusia keliru akan ilmu dan iman ini. Kata beliau, sampai-sampai setiap kelompok menyangka bahwa bersama kelompok mereka ada ilmu dan iman yang dengannya akan diperoleh kebahagiaan, walaysa kadzalik, sementara tidak demikian halnya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mempunyai iman yang menyelamatkan dan tidak mempunyai ilmu yang mengangkat kebodohan. Bahkan mereka telah menutup pintu-pintu ilmu dan iman yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang beliau salam ajak umat kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, memberikan penjelasan akan perkara ini. Fataqattaru amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang setiap kelompok bangga, farihun, bangga dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu. Padahal semuanya adalah tercelah. Kalau Allah telah memberikan ilmu kepada kita, bahwa banyak nanti kan ada kelompok-kelompok yang menganggap telah memiliki ilmu, bangga dengan ilmunya, sementara sama sekali tidak berada di atas ilmu, ini memberi ilmu kepada kita untuk mengetahui perkara itu dan berhati-hati. Karena itu jemaah, cermati betul. Kalau kita memang sudah mencintai ilmu, kita menginginkan ilmu itu tertanam menjadi keimanan, maka ketahuilah, ilmu itu adalah sebagaimana perkataan imam-imam kaum muslimin yang diungkap dalam sebuah bait, apa dalam syair, al-ilmu qala Allah qala rasuluh qala sahabatu laysa bitamyiz. Ilmu itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, apa yang Rasulullah sampaikan, dan apa yang para sahabat ucapkan, bukan dengan tipuan, bukan dengan kedustaan. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang teranggap berilmu, memiliki ilmu, memiliki iman, ketika ilmu dan iman itu akhirnya melahirkan amalan bersumber dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah dia berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang datang dari para sahabat. Cermati ketika Nabi SAW menjelaskan perpecahan yang terjadi pada umatnya. Perpecahan ini terjadi karena kesalahan dalam berilmu, kesalahan dalam berkeyakinan, kesalahan dalam beriman, kesalahan dalam beramal, yang semua pangkalnya adalah kembali kepada kesalahan dalam berilmu. Sehingga terjadi perpecahan yang sangat banyak pada umat beliau SAW. 73, semuanya dalam neraka. Ketika Nabi menjelaskan perpecahan, Nabi menjelaskan siapa yang selamat. Kata beliau SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW ketika menjelaskan perpecahan, Nabi menegaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasulina al-mahdiyina min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang berada di atas petunjuk setelahku, para sahabat yang berada di petunjuk setelahku. Para sahabat adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah. Di sinilah ilmu jamaah. Kalau kita mampu memahami keterangan ini, maka kita telah memiliki pondasi yang sangat besar dalam berilmu. Pondasi yang sangat besar
dalam berilmu. Ingat, kalau memang kita telah meyakininya, dia akan menjadi pondasi yang sangat besar dalam berilmu. Sebab tidak semua yang paham ketika ditanya, ilmu datang dari Allah? Iya. Datang dari Rasulullah? Iya. Datang dari para sahabat? Iya. Tetapi, apakah perkara itu betul-betul telah menjadi pondasi dalam kehidupannya? Apakah perkara itu betul-betul menjadi sesuatu yang terbesar dalam kehidupannya? Yang segala ilmu, segala masukan, dia nantikan, dia akan tolak, dia seleksi di atas apa yang datang dari hal-hal ini. Datang dari Allah, datang dari Rasulnya, apa yang datang dari para sahabat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kiat selanjutnya yang perlu kita pahami dalam menuntut ilmu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ilmu dan amalan. Al-ilmu, kata beliau, naqlu suratil ma'lum minal khariji wa isbatuha fil nafs. Ilmu itu memindahkan bentuk yang diketahui dari luar, kemudian mengukuhkannya di dalam diri, di dalam. Itu ilmu. Jadi orang berilmu adalah melakukan proses pemindahan bentuk al-ma'lum yang diketahui dari luar, kemudian dia fokuskan di dalam. Ini berilmu namanya. Adapun beramal, naqlu suratin ilmiyati minan nafs wa itbatuha fil kharij. Adapun beramal, memindahkan bentuk ilmiah, bentuk ilmu yang ada di dalam, kita pindahkan bentuk sesuatu yang telah diketahui, yang tertanam di dalam, kita pindahkan kemana? Keluar, kita nampakkan, kita kokohkan di luar. Ketika nampak dan kokoh di luar, itulah amalan. Jelas? Ini ilmu dan amalan. Menjelaskan lebih jauh tentang amalan. فَإِنْ كَانَتْ هَادِثَةِ النَّفْسِ مُطَابِقًا لِلْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِهَا فَهُوَ عِلْمٌ صَحِيحٌ. Jika yang dikokohkan di dalam diri bersesuaian dengan hakikat pada dirinya, maka dia adalah ilmu yang sahih. Maksudnya, jika ilmu yang diyakini itu, yang tertanam di dalam diri, betul-betul merupakan kenyataan-kenyataan sesuatu yang sebenarnya, maka ilmu itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Saya mengilmui bahwa kamar mandi ada di depan. Benar betul-betul di depan? Ini ilmu sahih namanya. Sebab sesuai dengan kenyataan. Jelas? Tapi kalau saya memahami bahwa kamar mandi di rumah kita ada di lantai dua, ini yang saya kini, ada di lantai dua. Ini ilmu benar? Benar atau salah? Salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ini ukuran ilmu yang benar. Dan ilmu yang sesuai dengan kenyataan, kata beliau, itu terbagi menjadi dua. Nah, takmulun nafsu idrakihi wal ilmi bih. Wahul ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa kutubihi wa amrihi wa nahyihi. ولا يحصل للنفس به كمال وهو كل علم لا يضر الجهل به
فإنه لا ينفع العلم به. Kata beliau, jenis yang jiwa akan sempurna dengan mengidrak ilmu itu. Jiwa akan sempurna ketika dia mengidrak ilmu itu. Dia memahami ilmu itu. Dia mengetahui ilmu itu. Jadi ilmu yang sahih terbagi dua. Kenapa dikatakan sahih sebelumnya? Sesuai dengan kenyataan. Dan ilmu yang sahih ini ada dua. Ada jenis yang kapan kita ketahui, kapan kita miliki, kapan kita yakini, maka jiwa akan sempurna. Dia adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-nama Allah. Ilmu tentang sifat-sifatnya. Ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang kitab-kitab Allah. Syariat Allah, ilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang kita pelajari sekarang, bahagian dari perintah dan larangan. Bahagian dari perintah dan larangan. Jelas? Ini ilmu, ketika diketahui, maka akan sempurna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu, derajat, diangkat beberapa derajat. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu ini. Jelas? Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu. Ilmu yang kedua, ilmu benar. Tetapi apa? Tidak melahirkan kamal kesempurnaan dalam diri ketika mengetahuinya. Dia adalah semua ilmu yang tidak mendatangkan bahaya ketika kita tidak tahu. Ilmu tidak akan mendatangkan bahaya kalau kita tidak tahu. Tapi ilmu benar. Ilmu ini benar. Segala pengetahuan benar sesuai dengan kenyataan. Dalam berbagai bidang ilmu. Dalam berbagai bidang ilmu. Ketika hukumnya tidak mendatangkan bahaya, ketika kita tidak ketahui, maka ilmu ini masuk dalam jenis yang kedua. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu tentang cara membuat, memproduksi barang tertentu, sesuatu yang tertentu, atau menghasilkan bidang pekerjaan tertentu, atau berbagai perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan misalnya. Ketika seseorang merasa, apa? Ketika seseorang tidak akan mendatangkan bahaya ketika tidak mengetahuinya, maka dia masuk ke dalam ilmu-ilmu. Walaupun ilmu itu benar. Jelas ini? Jamaah ini dimuliakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, kita perlu memahami kemuliaan ilmu itu sangat ditentukan oleh kemuliaan yang diketahui dan besarnya hajat terhadapnya. Dia menyebutkan dua hal penting dalam melihat kemuliaan ilmu. Satu, kemuliaan yang diketahui. Yang kedua, besarnya hajat terhadapnya. Kata beliau, walaysa dhalika illa al-ilma billahi wa thawabi adzalik. Dan tidak ada yang memperoleh kedudukan ini kecuali ilmu tentang Allah dan hal-hal yang mengikuti ilmu ini. Dan hal-hal yang mengikuti ilmu ini. Adakah yang lebih mulia dari Allah? Ada yang lebih mulia dari Allah? Kalau begitu tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Sebab kemuliaan ilmu ditentukan oleh kemuliaan siapa yang diketahui. Adakah yang lebih mulia dari ilmu tentang Allah, keimanan kepada Allah, tentang agama ini? Dari tinjauan hajat kita terhadapnya.
dalam berbicara tentang hajat, kita perlu makan? Hah? Kita perlu minum? Berapa kali? Berarti kita perlu ilmu jamaah lebih dari itu. Bahkan kita perlu oksigen bernapas. Hah? Kita perlu oksigen bernapas? Iya. Hajat yang sangat luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu jamaah, hajat kita terhadap ilmu melebihi oksigen. Kita sesaat bisa menahan nafas. Iya kan? Sesaat kita bahkan menahan nafas. Seperti kapan saat kita keluarkan ilmu, mengingkari ilmu, mengingkari iman, kita akan kafir. Berada kerendahan yang serendah-rendah. Kita perlu ilmu dalam semua keadaan. Lagi pula oksigen itu manfaatnya hanya untuk kehidupan dunia. Sementara ilmu yang kita perlukan ini untuk kehidupan dunia, alam barzah, akhirat. Karena itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia dari ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang dari Rasulnya, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang sangat dan sangat penting untuk dipahami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya banyak orang yang tertipu. Kalau orang tidak memiliki kaidah ini, seseorang akan banyak tertipu dan tergelincir. Ketika dia menghadiri seminar, ceramah, penjelasan ilmiah akan teori-teori yang telah digeluti oleh si ahli teori ini selama berpuluh-puluh tahun, bahkan selama hidupnya. Apakah teori tentang pendidikan, teori tentang kebudayaan, teori tentang kejiwaan, teori tentang kesehatan, teori tentang penghambaan, bagaimana menenangkan diri, dan berbagai teori-teori lainnya. Orang akan kagum luar biasa ketika si pemateri itu memaparkan teori-teorinya. Yang biasa menghadiri seminar, sekarang menghubungkan ya. Siapa yang tidak bisa menghubungkan si? Pertama, dia tidak hubungkan secara menganggap ini beda, ini terpisah dengan agama ini. Salah besar. Tidak ada satupun perkara yang diperlukan dalam kehidupan dunia, kecuali ada ilmu di dalam agama, dan ilmu itu adalah ilmu yang terbaik, paling sempurna, paling hebat. Tidak ada satupun. Pendidikan, sempurna di dalam. Kita perlu ilmu tentang kebudayaan, sempurna di dalam. Kita perlu ilmu tentang kesehatan, sempurna dalam Quran. Kita perlu ilmu tentang perayaan, pemerintahan, perekonomian, sempurna dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallam. Sempurna, bukan sekadar ada, sempurna dengan sempurna-sempurnanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat cacat-cacat penjelasan-penjelasan mereka dari para tokoh itu, yang keumuman mereka adalah tokoh-tokoh kafir, mengungkap bagaimana sistem pendidikan yang hebat luar biasa. Luar biasa. Orang akan terkagum-kagum, apalagi ketika disertai dengan contoh-contoh yang menggerakkan, menggetarkan hati. Seseorang akan langsung mengatakan, benar. Tapi ternyata jamaah, ketika seseorang mempunyai landasan, dia tidak sesuai dengan kandungan Quran dan Sunnah, maka cacat dan pasti cacat. Kalaupun ada nilai benarnya, maka paham dia sekedar paham yang sampai dalam batas tabiat. Ilmu benar, tetapi belum membedakan dia dengan kafir dan beriman. Ada ilmu baik, tabiat, yang dipahami secara merata, kafir beriman sama-sama paham. Ilmu ini belum merupakan ilmu pembeda. Yang diperlukan adalah ilmu yang merupakan pembeda, yang dengannya secara mulia dunia alam barca dan jalan akhirat. Ambil kaidah utama penting. Ketika tidak datang dalam Quran dan Sunnah, tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa Taala. Sementara dalam kehidupan, yakini pasti salah, batil. Sebaik-baiknya adalah ilmu benar, tetapi belum membedakan antara
kafir dan beriman. Antum kembangkan ikhwah. Antum dalam pelajaran akidah, ada kan pelajaran ilmu tentang orang-orang musyrik. Di antara ilmu tentang orang musyrik apa? Orang musyrik meyakini Allah pencipta, Allah penguasa alam semesta, Allah pengatur alam semesta. Ini ilmunya orang musyrik. Ini keyakinannya. Ini ilmu benar tidak? Ini ilmu benar tidak? Ini ilmu benar. Benar dan sangat luar biasa benarnya. Tetapi apa? Tetap pemilik ilmu ini musyrik dan penghuni neraka paling bawah. Paham? Atau menghubungkan dengan berbagai teori-teori yang dikembangkan oleh ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli etos, ahli apa lagi setelah istilahnya? Provokasi, manajemen, dan berbagai sekarang banyak sekali metode-metode tentang keikhlasan, konten ikhlas, banyak sekali itu tentang keikhlasan. Orang kafir, orang muslim apa berbicara tentang ikhlas. Kalau kita lihat pembahasan tentang ikhlas, di situ terlihat mereka luar biasa kagumnya terhadap ikhlas. Tetapi jamaah, keikhlasan yang dibahas, ada keikhlasan yang belum membedakan kafir dengan beriman. Berbicara tentang ikhlas, tapi gugur. Ikhlas apa yang dibahas? Saya kasih satu ilmu tentang ikhlas dalam Quran. Yang bisa menjadi ukuran bagaimana keikhlasan yang dibahas oleh orang-orang di luar Islam. Dalam pembahasan tentang ikhlas, itu masuk dalam sistem perekonomian, dalam manajemen, dalam beretos, dalam berbagai perkara. Ahli-ahli itu mengungkap luar biasa hebatnya nilai keikhlasan menjadi pondasi perekonomian, menjadi pondasi perusahaan, menjadi pondasi dalam pendidikan, menjadi pondasi menjadi pemimpin, menjadi ini, luar biasa. Mereka ungkap itu, mereka akui. Tetapi jamaah, lihat ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, qala qadi izzati law yannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala qadi izzati, iblis berkata, demi keperkasaan-Mu ya Allah, law yannahum minhum ajma'in, betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya. Saya akan jerumuskan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya. Illa kecuali ibadah ke hamba-hamba engkau. Dari kalangan mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ayat ini memberi ilmu kepada kita bahwa iblis memahami ikhlas sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menyuburkan seluruh makarnya. Jelas? Iblis memahami bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang menyuburkan seluruh makarnya. Sebab apapun yang diperhadapkan kepada hamba yang diberi keikhlasan, dia tidak akan bisa. Berarti gugur seluruh makar iblis di hadapan orang yang ikhlas. Iblis bahkan. Sementara yang berbicara tentang ikhlas, orang kafir, penyembah ini. Gimana? Ikhlas apa yang dibahas? Kira-kira keikhlasan apa yang dibahas? Lihat bagaimana Allah memalingkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian kami palingkan Nabi Yusuf. Kami palingkan dia dari as-su', berbagai kejelekan. Wal fahsya, berbagai kejahatan, mencakup semua pelanggaran sudah ini. Kami palingkan Nabi Yusuf AS dari dua ini. As-su'u wal fahsya. Apa sebabnya? Innahu, sungguh dia min ibadi al-mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Terus keikhlasan apa yang dibahas? Sementara pelakunya terus berada di atas. Yang bahkan belum memahami. Jadi dia berada di atas bencana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya patokan ilmu, maka masya Allah luar biasa. Gampang sekali kita dalam melihat. Kita tidak akan dipermainkan oleh opini. Oleh pemain-pemain opini. Para wartawan dan semisalnya.
kasus Bang Senturi. Yang secara politik juga. Gimana ikhwah, ada yang pendukung DPR? Iya, tugas apa hak angket? Kemudian ada yang membela ini, ada yang membela ini. Kalau orang kembali kepada Quran dan Sunnah, itu apa yang dibahas ya? Sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang membela, yang mendukung, yang menyalahkan, itu tidak semuanya Quran dan Sunnah, semuanya salah. Semuanya salah. Pembahasan mereka adalah pembahasan tentang, tentang perekonomian kan? Membahas kasus tentang bank. Semua teori, semua usulan, semua apa, tidak ada yang menyinggung tentang hakikat kesalahan yang sebenarnya dalam perekonomian. Bahwa perekonomian itu ambruk karena dasarnya adalah ribawiyah, misalnya. Siapa membela, mendukung tetangga, pelaku dirinya semuanya. Sementara kita sudah dimasukkan. Harus mengikuti jalur ini, membela. Sampai ada sesuatu pendapat ini, saya lupa, kami ini. Ikutkan. Jamaah, ini jalur kebenaran. Sementara ini cabang-cabang kan orang di sini. Dia jauh keluar dari jalur kebenaran. Sementara ini disibukkan dengan cabang-cabangnya. Jalur-jalur yang bingkar. Itu bukan di sini membeli ini membeli sesuatu kayaknya benarnya juga. Padahal benar samanya semuanya salah. Iya. Padahal bukan satu. Semuanya salah. Mudah seseorang untuk melihat sebab apa? Punya jalur. Ini dalam berilmu. Jadi antum jangan menganggap bahwa saya berilmu itu kalau di dalam majelis ilmu saja. Hati-hati. Hati-hati ketika melihat TV. Membaca koran. Membaca buku, membaca ini, itu jalur. Pemanfaatan pandangan, pemanfaatan pendengaran, pemanfaatan hati, seluruhnya adalah jalur untuk memasukkan bentuk yang diketahui di luar untuk memasukkan ke hati. Iya, itu kan jalur berilmu namanya. Hati-hati, hati-hati ketika tidak berada di atas landasan yang benar. Kita tidak mempunyai ini ilmu Quran dan Sunnah. Di atas Quran dan Sunnah atau tidak? Saya maaf yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita memahami perkara ini, maka habis waktunya. Baik, 5 menit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sekarang kita tahu ilmunya ini. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai himmah. Seorang penuntut itu harus mempunyai himmah. Kata Ibnu Qayyim, a'lal himam fi talabil ilm. Sebesar-besar himmah, tekad dalam menuntut ilmu adalah menuntut mencari ilmu dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan memahaminya, paham yang datang dari Allah, paham yang datang dari Rasulullah Sallam. Batasan-batasan itu, batasan perintah, batasan larangan. Sebaliknya, serendah-rendah himmah, tekad penuntut ilmu adalah yang hanya membatasi, ini khusus jalur penuntut ilmu ya, yang tidak dibahas lagi yang tidak mau menuntut ilmu. Ini untuk menuntut ilmu semua sudah ini. Ada yang menuntut ilmu tetapi rendah himmahnya. Kenapa? Keinginan niatnya hanya sebab-sebab. Menelaah. Mempelajari permasalahan yang masuk dalam. Syawadil masail. Masalah-masalah syad. Permasalahan, pembahasan-pembahasan dalam bidang ini, bidang ini. Tetapi pembahasan-pembahasan itu ganjil. Atau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya terjadi begini. Maka apa yang dilakukan? Sementara. Kalau misalnya terjadi begini dan begini ini. Adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sementara itu dia kesini. Bagaimana kalau terjadi itu? Apa hukumnya? Padahal. Itu. Bagaimana kalau terjadi itu.
sesuatu yang dikatakan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sementara dia bahas hukumnya. Atau tekadnya hanya sekedar ingin mengetahui perselisihan-perselisihan, memperbanyak pendapat-pendapat, sementara dia tidak mau tahu mana yang benar dari pendapat itu. Dia dalam pembahasan-pembahasan, sementara mana yang hak, mana yang benar, mana yang bermanfaat bagi dunia, alam bahasa, dan akhiratnya, dia tidak peduli di situ. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh. Wa'ala al-himam fi babil iradah. Setinggi-tinggi tekad dalam pintu keinginan adalah antakuna al-himmatu muta'alliqa bi mahabbatillahi wal wuquf ma'a muradihi dini al-amri. Setinggi-tinggi tekad dalam pintu keinginan, dalam pintu keinginan, sebelum kita lanjut, pintu keinginan, iradah, keinginan, keinginan jamaah hakikat semua manusia di situ. Ketika ada manusia yang tidak mempunyai keinginan, sudah. Kalau bukan mayat dia, orang yang sudah gila. Kafir beriman punya keinginan. Keinginan seseorang menentukan hebatnya, luar biasanya dia. Kata beliau, keinginan, tekad yang tertinggi dalam pintu keinginan adalah antakunal himmah, ketika tekad dia yang menjadi keinginan dia berhubungan dengan apa yang Allah cintai dan betul-betul hanya ingin berhenti berada di atas apa yang diinginkan oleh Allah, keinginan agama dan perintah yang Allah turunkan. Di sinilah tekad yang benar itu. Tekad yang benar, keinginan yang terbenar, yang paling hebat adalah ketika berhubungan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ketika berada di atas apa yang Allah inginkan dalam agamanya. Sebaliknya, wa asfaluha, yang paling rendah adalah tekadnya hanya berdiri di atas ma'amuradi sahibiha minallah. Perhatikan kalimatnya. Antakuna al-himmatu waqifatan ma'a muradi sahibiha minallah. Himmahnya, tekadnya adalah berdiri di atas apa yang dia inginkan semata. Dianya, apa yang dia inginkan? Walaupun dia inginkan dari Allah. Dia inginkan dari Allah, tetapi keinginan itu semata-mata maunya dia. Apa yang Allah cinta, cintai. Walaupun mungkin dari tujuan dirinya, sekayaknya susah sekali yang itu. Dalam tujuan dirinya, dirinya tidak suka saya yang seperti itu. Tetapi apa? Ini adalah sesuatu yang Allah cintai. Maka apa? Keinginannya diarahkan ke situ. Dia tinggalkan keinginan dirinya. Kalau yang kedua, memperturutkan keinginan dirinya, dia minta kepada Allah. Tetapi keinginan dirinya semata. Yang kedua ini, tidaklah dia menyembah kecuali hanya menyembah apa yang merupakan keinginannya, bukan apa yang merupakan keinginan Allah. Yang pertama itu, yuridu Allah wa yuridu murada. Wasani, yuridu minallah wa huwa faridun an iradati. Yang pertama, dia inginkan Allah dan dia inginkan keinginan Allah. Adapun yang kedua, dia inginkan dari Allah. Bisa dibedakan? Dan ini sangat penting. Ini pembahasan yang terakhir. Sangat penting dalam semua kegiatan. Pembahasan yang terakhir ini pokok ilmu dalam semua kegiatan. Mau berceramah, mau menuntut ilmu, mau berjihad, mau beramal, mau sholat, mau bertahara, mau berzakat, mau apapun. Kehidupan keduniaan, kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat, perkara-perkara yang berhubungan dengan agama, perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, maka lihat, apa maksud kita, apa keinginan kita dalam perkara itu. Maka yang terhebat adalah ketika berhubungan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai.
saya katakan walaupun berhubungan dengan keduniaan. Orang seseorang bekerja, ada yang diinginkan dari pekerjaannya. Dia berjualan, ada yang diinginkan dari orangnya. Keinginan yang terhebat adalah ketika dia menginginkan dengan berjualnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan yang paling rendah adalah yang hanya sekedar menginginkan dari jualannya hanya apa yang diinginkan oleh jiwanya. Yang pertama adalah sembah, yang pertama adalah hamba Allah, adapun yang kedua adalah hamba dirinya. Baik, ini beberapa hal. Semoga memberi masukan kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, memberi manfaat kepada kita untuk semakin bersemangat dan berkokoh langkah-langkah kita dalam kehidupan, berilmu, beramal dalam mengejar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.